jumpa lagi bersama dengan kami, Mam and Suster Jasmine. Nah Sus, hari ini nih, lihat, saya sudah menyediakan bahan-bahan untuk memasak nih. Wah, mau masak apa ini Bu? Kita akan membagikan resep tumis tahu ayam saus tiram. Oh, masak tumis tahu kuning ya Bu? Betul banget. Ini pas buat menu buka puasa sama sahur nih Bu. Iya. Mantap nih Bu. Kita langsung masak aja Sus. Ayo. Untuk cara memasak oseng tahu, bahan-bahannya di sini kita ada. Saya pakai dada filet ya, seperti ini nih. Kulitnya kita kupas ya. Lalu ada tahu kuning. Kalau nggak ada tahu kuning ya bebas ya. Boleh juga pakai tahu Cina ya, tahu yang putih. Nah, untuk bahannya juga ada cabai merah yang gendut seperti ini, ada paprika. Kalau nggak mau pakai paprika, pakai cabai hijau yang gendut seperti ini juga boleh ya. Lalu ada bawang putih, ada daun bawang. Nah, untuk bumbu-bumbunya di sini ada kecap asin, ada gula pasir, ada kaldu jamur. Bisa juga pakai penyedap atau kaldu sapi atau kaldu apapun boleh ya, bubuk. Lalu di sini ada cabenya udah kita blender nih seperti ini nih. Ada saus tiram, ada air, dan selalu kita memasak dengan minyak goreng kelapa cap ikan dorang spesial. Yuk masak. Nah, pertama-tama kita mau potong tahunya dulu ya. Ini sebelumnya nih tahunya kalau baru beli dari pasar, kita seduh dulu ya, kasih garam sedikit. Terus kita masukin kulkas dulu biar dia agak keras tuh seperti ini. Nah, ini kita potong memanjang seperti ini aja. Kalau sulit nemuin tahu yang seperti ini, bisa pakai tahu putih aja ya. Sekarang kita mau potong cabai merahnya. Sekarang kita cincang bawangnya nih, kita keprek dulu. Kita mau cincang kasar ya. Sekarang batang daun bawangnya ya, kita iris serong. Nah sekarang daun bawang kecilnya ya, kita ambil dua-duanya nih, batang sama daunnya. Nah ini kita bagi tiga ya. Nah, ayamnya nih kita potong dulu nih bagian ada tulangnya ya, tengahnya nih. Kita mau potong memanjang ya. Kalau nggak suka ayam, bisa juga diganti dengan daging sapi ya. Ya, selesai. Sekarang kita mau numis ya. Kita nyalain kompornya dulu. Lalu kita tuang minyak goreng cap ikan dorang spesial. Dikit aja Sus, buat numis aja ya. Ya, cukup. Gitu. Kita tumis cabenya dulu sampai harum. Aduk-aduk tuh. Ya. Sekarang kita masukin daging ayamnya. Aduk-aduk sampai berubah warna, baru kita kasih bawang putih ya. Nah, sekarang kasih bawang putihnya Sus, bawang putihnya aja ya. Nah. Kita aduk-aduk sampai rata ya Bu. Harum ya Sus? Iya. Wah, belum matang aja Bu. Udah harum. Nah, kalau bawang putihnya udah setengah matang, baru kita masukin nih cabenya. Nah, kita masukin ya Sus. Iya, udah harum kok Bu. Aduk lagi. Paprikanya juga. Batang daun bawangnya. Sampai ayamnya matang. Udah matang belum Sus ayamnya? Kayaknya udah mau matang nih Bu. Ya. Nah, sekarang kita masukin tahunya. Tuh. Nah, aduk. Hati-hati ya aduk-aduknya, jangan sampai dia hancur. Kalau mau digoyangin gini juga nggak apa-apa nih Sus. Nah, aduk-aduk. Nah,
Sekarang kita mau buat bumbunya nih, Sus. Ya? Iya. Ini bumbunya. Tadi kecap asin kita tuang. Lalu saus tiram. Kita jadikan satu semua ya. Iya. Tuh. Gula dan kaldu jamur juga masuk. Kita kasih air. Nah, aduk-aduk. Nah, ini langsung deh kita tuang. Oh, cepat ya, Bu ya? Cepat. 10 menit juga nggak ada kayaknya nih kalau masak begini. Kan mau cari yang praktis ya. Iya. Buka puasa sama sahur, apalagi sahur ya malam-malam iya. Gitu ya. Wah, kalau cepat kan enak. Kita masukin dan bawangnya ya. Lalu kita matiin. Nah, tadi daun bawangnya terakhir. Sebelum kita aduk, dia dimatikan dulu apinya supaya daunnya segar masih. Iya, ya, kelihatan hijau ya, Bu. Nggak benyek gitu ya, Sus. Iya. Ini udah mateng nih, Sus. Iya. Tara! Ini dia hasilnya, Sus. Ya, masakan kita gampang banget ya bikinnya ya. Dan cepet banget, ya kan? Iya. Cuman ditumis-tumis-tumis-tumis, selesai, ya kan? Iya. Cocok memang untuk buka puasa sama sahur. Sahur malam ya, Bu. Bener kan banget. Malam-malam bangun tidur ya. Iya. Nah, ini makan ini seger, iya. Ya kan? Tahu sehat, banyak proteinnya. Nah, ayamnya juga, ya. Iya. Oh, udah komplit deh satu ini nih. Ya, ntar kita cobain kalau susah udah buka puasa. Iya. Bye-bye. Bye-bye. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Di menu-menu berikutnya. Nah, nih, Sus. Depan kita nih udah tersedia bahan-bahan nih. Apa? Sus, di depan kita nih udah ada bahan-bahan untuk masak nih. Oh, tumis tahu kuning ya? Leco. Dua. Dua. Nah, nih Sus, di depan kita nih udah tersedia bahan-bahan ya. Iya. Iya. Masak tumis. Masak tumis tahu. Ini menu buk. Ulang Pak ya. Oh. Oh, masak tumis tahu kuning ya, Bu. Tuh, ini banget. Menu buat. Oh, masak tahu kuning. Oh, masak tumis. Ulang Pak. Dari dua. Oh, dari apa, Bu? Dia udah tahu.